Hari ini kita mau mancing lembat lagi, teman-teman. Ini udah sekitar jam 3 ya. Tapi masih panas kalau di daerah saya jam 3 itu, teman-teman. Ini kita spot baru, jadi sebelumnya kita belum pernah lihat tempat ini ya. Ini tempatnya jurang-jurang, teman-teman. Jurang seperti ini. Dan di bawahnya itu kayak ada aliran air kecil gitu ya. Tadi pas kita menemukan ini, dilihat dari atas tuh seperti ada aliran airnya. Jadi kita penasaran ini, teman-teman, mau kita cari apakah ada lubangnya atau tidak ya. Rimbun sekali, teman-teman. Rimbun banget, Pak. Rungkut banget itu. Ini rimbun sekali ya, teman-teman. Mungkin orang tahu enggak mau meleburin ya, Pak. Ini belum pernah ada orang masuk ke sini nih, teman-teman. Iya. Jadi kalau mau nyari lubang lembat itu, kita telusurinnya dari samping seperti ini ya. Karena nggak mungkin kalau ada lubang lembat di tengah-tengah sana, teman-teman. Dan itu pasti di samping. Di bagian sampingnya kayak gini, di gampengan-gampengannya kayak gini ya. Nah, itu ada airnya sedikit-sedikit itu. Tempat seperti ini yang paling bagus, teman-teman. Lembat itu betah biasanya di sini ya. Narong ya? Nah, bukan. Berarti kita ini turunnya pas, teman-teman. Pas turun, di bawahnya langsung nemu lubang itu, Bapak. Ngeri, gue nih rungkut. Tuh, iya benar, teman-teman. Ini lubang ini. Tapi rimbun sekali ini loh masalahnya. Iki loh, Pak. Sing gede ini. Iki sing gede ini. Iya, kok ini. Iya. Ini ya, teman-teman. Mantap ini, teman-teman. Lubangnya. Ini langsung dicoba aja ya, teman-teman. Mudah-mudahan di dalamnya ada ikan ya. Ada ikan lembatnya. Ini misalnya ada pun pasti besar, teman-teman. Lembatnya itu pasti besar di sini. Ini sebenarnya dimakan terus ya, teman-teman. Cuman nggak tahu ini yang makan tuh ikan kecil apa ikan besar. Soalnya terkadang kalau ikan besar itu makannya langsung ya, langsung dibawa masuk gitu, nggak dititil-titil kayak gitu. Tapi kalau dititil-titil kayak gini, kadang ya ikan besar, kadang ikan kecil, teman-teman. Tapi kebanyakan ikan kecil sih kayak gini. Kita cari tembusannya ini aja ya, teman-teman. Mungkin ini yang makan emang lembat, cuman lembatnya kecil mungkin, teman-teman. Kita cari tembusannya aja. Soalnya kalau ada lubang pasti ada tembusannya, teman-teman. Siapa tahu nanti di tembusannya kita bisa dapat monster ya. Kita cari tembusannya ya. Saya juga heran, teman-teman. Lubang sebagus itu seharusnya itu ikannya banyak itu. Apa mungkin pas kemarau kemarin dihabiskan biawak ya, nggak tahu juga, teman-teman. Yuk, Pak, yuk. Iya. Apa tinta ke biawak apa? Bisa jadi. Iki kan. Aduh, nggak bolong kan. Nggak bolong kita, Kak. Kita ayo ora, Pak. Paling yo ning pinggir juga. Heeh, wong tengah iku lho sebanyu. Paling ning pinggir juga, deh. Kok ada pol ya? Iya. Hah, ketemu? Oh, ketemu, teman-teman.
Akhirnya ketemu juga tembusannya ini. Mudah-mudahan di sini kita nanti bisa. Oh, tembusannya lebih api, Pak. Mudah-mudahan ini bisa dapat monster kita di sini ya, teman-teman. Tembusannya lebih bagus ini ya, lebih bagus dari lubang aslinya yang di atas. Ini kan yang bagian bawah ini, teman-teman. Jos, Pak. Jos kata Bapak. Oh iya, Pak. Api juga. Seru ini. Tuh, teman-teman. Ini tembusannya ya. Wah, ini so api. Adem, Pak. Hebat. Kayak banyu aku aja, Pak. Iya. Kita langsung coba, teman-teman. Mudah-mudahan membuahkan hasil ya. Muni, Pak. Berarti enak sing gede, Pak. Langsung dipanggil. Kata Bapak ini langsung dimakan ya, teman-teman. Tapi mungkin itu gede. Kamu aja gak apa-apa, gak apa-apa. Ternyata sama aja ya, teman-teman. Sama aja, cuman bagus lubangnya aja. Tapi kita pancing gak dimakan. Gak ada tanda-tanda dimakan, terus gak ada tanda-tanda lembatnya. Cuman tadi tuh ada lembat anakan yang keluar, dia yang ngejar cacing. Ini kita tunggunya lama, gak ada, teman-teman. Kita lihat yang di atas aja yang kita pasang pertama tadi ya. Ini kalau kata saya, ini udah habis sama biawak ini, teman-teman. Pas kemarau kemarin mungkin dimasukin biawak ini. Eh, Pak, tilik sendur ya, Pak. Yang atas sudah lama, udah sekitar 1 jam kita tinggal. Kita lihat yang bagian atas, siapa tahu nanti dapat kan. Wah, dipanah dia. Itu lah dipanah oleh itu, Pak. Ya tapi ya, gak ubah. Woi, masih gerak, teman-teman. Woi, lihat teman-teman. Apa ini? Nanti ngono kuwi, Pak. Iya. Ngeri, kaya ini kuat ini. Kita lihat teman-teman. Woi, ombaknya sampai kayak gitu. Woi, kuat ini, Pak. Gede, Pak. Besar sekali, teman-teman. Buka ya. Iya, iya, iya. Muncul ini, Ngo. Gede ya, Pak. Ikut sekat mau berarti, Pak. Ditinggal dia kok. Besar sekali, teman-teman. Awalnya kita kira itu nggak ada ikannya ya, tapi ternyata ada juga. Ini lembatnya besar malam. Namanya rezeki ya. Tapi saya yakin itu lubangnya udah dihabiskan biawak, teman-teman. Paling mungkin satu, sisa dua satu aja. Satu dua aja ya. Tapi lu jangan cokotan buntutnya, Pak. Jangan ya, yo. Mantap. Isi enak sih semuanya yo. Iya, gede kok. Nyatanya gondrong, iya, ngono kae. Karung dingin lo gede kiatu, Pak. Iki ya. Dua kali lipat. Ini sepertinya kenanya udah dari tadi, teman-teman.
Kita terlalu lama ninggalnya. Satu jam ada loh tadi kita tinggal itu. Soalnya kan awalnya kita kira ikan kecil, teman-teman. Makanya kita yakin sama lubang yang di bawah. Tapi ternyata yang di atas yang dapat malam. Melas kesamono tangannya gede, Pak. Tenaganya kuat nih. Saya nggak lihat pas nariknya ya, teman-teman. Kalau lihat pas nariknya lebih mantap lagi pasti kalau udah sebesar ini. Terus untungnya makannya juga nggak dalam dia, teman-teman. Hei Pak, pasangin ya Pak. Ayo. Masa ora oleh kok siji ne. Mudah-mudahan aja. Ini hasil pancingan kita sore hari ini ya, teman-teman. Cuma dapat satu. Tapi ya alhamdulillah, teman-teman. Ya, rezekinya. Memang sore ini rezekinya cuma satu ya. Barusan kita lihat yang bagian bawah yang kita pasang tadi nggak dimakan lagi, terus kita pasang yang barusan dapat ini nggak ada yang makan juga, teman-teman. Ini sampai udah sore seperti ini, jadi kita mau pulang, teman-teman. Ini walaupun satu besar kok ini. Tuh ya, besar sekali itu, teman-teman. Dapat rezeki besar. Lembat, mantap. Ya, teman-teman. Ini hasil pancingan tadi. Saya mau buat sambal geprek, teman-teman. Saya kalau buat sambal geprek itu sukanya jadi ikannya itu utuh seperti ini, nggak dipotong-potong ya. Kalau dipotong-potong itu kurang apa ya, kurang nendang gitu, teman-teman. Malah keluar dari wajan. Ikannya keluar dari wajan ya, teman-teman. Ini kita ganjil cobek. Diganjil cobek, teman-teman. Kalau nggak gini nanti keluar dia. Kayak tadi itu keluar. Nah, ini udah mateng, teman-teman. Nih. Udah mateng ya. Terus untuk sambelnya ini ya. Kayak gini ini, jadi nanti digoreng. Ini ada bawang merah, bawang putih, terus ada terasinya, teman-teman. Ada gula merah, tomat sama cabai merah ya. Kita goreng dulu nih. Nah, ini kalau udah halus, lembatnya langsung aja dimasukkan kayak gini, teman-teman. Dilumuri itu ya, dilumuri sambelnya, terus dibejek-bejek kayak gitu. Makanya namanya sambel bejek, teman-teman. Ini ya, teman-teman, sambel gepreknya, sambel lembat gepreknya udah jadi, udah siap dihidangkan buat Master Lembat. Makannya ikan lembat geprek, terus minumnya ini, teman-teman, apa ini, es teh, teman-teman. Jadi udah kayak di warung makan ya. Makanan desa tapi nikmat ini, teman-teman. Oh iya, saya mau merekomendasikan channel kakak saya ya. Ini channel kakak saya, kakak kandung saya. Silakan buat teman-teman dicek channelnya, ada di kolom komentar yang saya beri tanda pin. Langsung aja dikunjungi ya, teman-teman. Kakak saya yang ini, yang satu ini, emang jarang sekali saya promosikan. Soalnya mancingnya jarang bareng. Halo, makan.
Makanya buat teman-teman yang belum tahu, langsung aja berkunjung ke channelnya. Mantap. Terus gue enak tenangnya. Kalau master lembat itu doyan pedes ya teman-teman. Beda kayak kakak saya yang satu ini, emang nggak terlalu doyan pedes. Sepertinya lahap sekali ya teman-teman. Kalau dilihat emang mantap. Emang bikin ngiler ini teman-teman. Saya udah ngiler ini udah. Sudah enggak sabar pengin makan. Enggak kayak biasanya. Enggak kayak biasanya katanya. Emang baru ini sih buat sambal geprek ya teman-teman. Emang betul-betul enak. Biasanya cuma sambal biasa gitu aja. Belum pernah sebelumnya. Minumnya es teh. Ini mohon maaf kalau kualitas gambarnya agak kurang baik ya teman-teman. Soalnya ini udah itu sudah sore, sudah hampir surup, makanya saya ini pakai flash. Seger mas, segernya minta ampun. Oh iya teman-teman, saya ingatkan sekali lagi, jangan lupa kunjungi channel kakak saya yang saya beri tanda pin di kolom komentar teman-teman. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.